Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang embalase dan tusla. Jadi ada salah satu pengguna Simkes Hansa yang menanyakan bahwa pendapatan embalase dan tusla itu rekapannya di mana gitu ya. Itu embalase dan tusla itu pada saat pemberian obat atau penginputan pemvalidasi resep dokter gitu ya. Oke. Kita bisa lihatnya di menu beri obat. Beri obat. Nah, ini beri obat dan BHP. Nah, di sini ada kolom embalase dan tusla gitu ya. Ini tinggal dicari aja nih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan saya carinya dari tanggal 1 Maret 2020 sampai 30 Maret 2022. Nah, ini tinggal cetak ya, tinggal cetak. Dari sini nanti kelihatan lah ini ya, kelihatan totalnya embalase dan tusla. Jadi lewat menu ini. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.